kecil tapi nggak masalah juga ya karena asin ini ya. Apa namanya, namanya cumi asin dimasak cabai hijau tapi dengan proses yang begitu mantap. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu semuanya. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Mamah Jihad yang biasa ya. Dasteran gak jelas kayak gitu, ini masih pagi ya. Ibu-ibu, jadi pagi ini Mama Jadi itu masaknya apa ya, mau untuk makan nanti. Kore-kore di kulkas ternyata waktu itu cumi masih ada, kalau sotong udah dimasak ya. Ini sotong, cumi. Nggak tahu lah, ini yang besar-besar kayak gini dan ini asinnya tuh kayaknya sih. Soalnya ini teh sampai ke begini ya, kegaraman. Ini kalau masak Mama Jadi udah agak siangan gitu ya. Nah kalau anak-anak mah tadi sudah, kalau anak-anak Mama Jen masakinnya itu kadang tempe, kadang kentang, sayur apa gitu pagi-pagi, kadang nugget, kadang apa kayak gitu yang simple. Ini tadi pagi-pagi anak-anak sudah masakin, apa namanya, juga kalau anak-anak pulang sekolah mereka bisa makan juga kayak gitu. Ini kalau perabotan pasti ada acak-acak Dede Jayana ya. Biasanya Mama Jen nggak nuangkan ke apa ya, biarin aja gitu, nanti kan diangetin lagi. Kalau mau ya udah simpen saja di sini. Oh, dan ini mah katel kosong yang mau dimasak. Oh ya, turubnya itu ya, nggak apa-apa. Ini mau dicuci dulu pakai air panas. Jadi ya sudah mau dipasak bumbu cabai hijau ya, karena adanya itu cabai hijau. Coba lihat. Karena adanya cabai hijau, jadi mau dimasak cabai hijau tuh. Aduh, ini udah berair juga ya. Ini ada tomat. Dan ini ada cabai hijaunya ini ya. Gasnya kehabisan dan ini belum mendidih tapi udah panas, gak apa-apa lah ya. Yuk, di sini lagi yuk. Ayo. Sini. Makan dulu ini. Sudah. Tutupin ya. Ibu-ibu pasti berisik dengan apa namanya itu? Nambah itu? Suara KWH. Suara KWH. Sudah biasa kalau di kampung mah berkunyit-kunyit, suara KWH itu tidak aneh ya. Tidak harus langsung diisi. Tidak ada mani. Belum ada ibu-ibu, belum aja, belum diisi. Tadi ke kidul ke sekolah Baba Jen mah ada heran aing, ampun. Kudu boga cadangan berpikir teh kitu euy. Cadangan berpikir bisa. Apaan aya teh dede? Kakali yeuh, geus siapa eta mah? Sora ka itu. Mae
tung kemarin mari sasi meme. Rek naon di hari siapan moa kemarin. Kemarin sete moa sete burit dah hujan. Berpikir asli. Nah, ibu-ibu ini sudah dicuci ya. Ini asinnya masih kuat. Ini asinnya masih kuat ya asinnya. Mama Jet mau cuci lagi beberapa kali dan nanti mau dicuci lagi air panas ya. Potong panjang apa pendek-pendek aja segini. Oh iya, sembari itu setelah dipotongin nanti mau direbus lagi ya. Biar tidak terlalu pahit ya nanti. Sukanya yang setunuh kita rendam pakai air panas. Barusan tambah lagi air dari termos ya. Thank you.
Ya, bagus lah. Nanti ini untuk menggoreng cuminya ini ya. Cuminya itu bakal digoreng di sana. Dan ini untuk bumbunya digoreng. Ibu mau ditambahkan serai ya, karena mama dia lagi netain dari Jayana, dan ini daun salam. Ini mantul banget kan. Nah, ibu-ibu tadi setelah dikasih apa ini serai sama daun salam sama si Baba Jiat, itu memang belum dikasih bumbu karena Mama Jadi itu kan nidurin dulu Dede Jayana ya. Sekarang kasih garam, micin. Kasih micin, kasih garam cukupnya. Kasih gula putih cukupnya. Oh, gula putih, gula merah enggak apa-apa. Ibu-ibu sembari apa nunggu ini matang kita goreng. Kita manasin ini ya. Ini teh selasa. Goreng dulu ya. Semuain aja lah. Minyak dulu ibu. Digoreng dulu ya. Ini pasti jadi kecil tapi nggak masalah juga ya karena asin ini ya. Ini pasti jadi kecil tapi nggak masalah.
segini. Kita angkat saja ya. Kita masukkan. Nah, ibu-ibu ini kita kasih air dikit. Tuh. Ini emang agak susah ya masaknya, tapi ini insya Allah enak gitu. Tadi kan ini digoreng ya, apa namanya, cumi asinnya. Terus kan dia jadi kecil, biar jadi besar lagi kita rebus kasih air kayak gitu. Nanti dia kalau udah meresap baru baru kita angkat ya. Ini dikasih air. Oh, ini ada keluwi dari Nek ya. Tuh. Keluwi. Nanti dimakan. Sambal kemarin ya harus dicuci nih. Ibu-ibu yang pesan gula sama Mama Jian, maaf ya, sekarang kan nggak ke Mama Haji ya. Jadi kalau yang pesan gula nggak korespon, bukan sombong, bukan apa-apa ya. Memang gula tidak ada di Mama Haji pun susah ya, tinggal sedikit gitu. Jadi yang pesan gula tidak ada ya saat ini. Nanti kalau udah ada kayak dulu, udah siap Mama Jian nganterin, itu baru kirim lagi. Sekarang tidak ada dan tidak memaksakan ya ibu-ibu, maaf ya. Ini jangan terlalu banyak gulanya, suka nggak pedes ya. Mantap tenan. Ini udah matang, matikan saja. Airnya macak-macak ininya pun mantap guys. Seperti ini ternyata pasakan enak. Bismillah. Dan ini untuk bumbu karedok kelenca. Ini ada bawang putih, gula, kencur, cabena hilap deh ibu-ibu. Nih. Tuh, ini cabenya ya. Ada juga yang suka pakai terasi, ada juga yang enggak ya. Ibu-ibu, barusan Mama Jad itu lari dulu keluar mencari kemangi dan sekarang kemanginya sudah tumbuh pada subur-subur ya. Jadi tidak berrejig ya. Nah, ini udah seperti ini dan kita akan potong-potong wainya. Tuh. Tidak bejig-bejig ya sekarang mah, kalau kemarin-kemarin mah berrejig. Nama surung mate gararemuk ibu-ibu. Sama dengan kita, kalau orang kurus tidak bagus ya, seperti Mama Jia itu tidak bagus. Tapi kalau yang gemuk itu kelihatan keren, subur gitu. Mama Jia itu pingin badan gemuk ibu-ibu, tapi tidak gemuk-gemuk. Makan udah full, banyak ya. Mungkin tidak bergizi kali ya ibu-ibu. Ya udahlah, kemanginya semua, anggap aja ini mah karedok lunca. Sambal kemangi ya, kayak gitulah tuh, diudak deh di kemanginannya biar tambah and the war gitu loh. Ih, enak pisan, lapar begini ngadeg-deg ibu-ibu. Jam 10. Oh, eh nanti jumaahnya. Oh, jumaahan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu semuanya, selamat siang. Nah, ini hasil masakan Mama Jad ya. Oke, di video selanjutnya ibu-ibu. Apa itu ada?